Rabu tanggal 30 bulan Desember tahun 2020 dengan mengambil tempat di Aula Muntis. Saya Kepetun Sadara Teknik Magister Manajemen Bupati Timur Tengah Selatan bersama peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Dr. Anus Samuel M.I. Fago MSI Asisten Sosial dan Pemerintahan, 2. Yohanes Fakapu Susagan Ekonomi Asisten Pengembangan Ekonomi telah mengambil sumpah jabatan TPU di Bersipir yang mengambil keputusan Bupati Timur Tengah Selatan nomor DKPP 821-878-3-2020 tanggal 29 Desember 2020 dan BKPP 821-879-3-2020 tanggal 29-2020 ditunjuk dan diangkat dan dikukuhkan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut didampingi oleh Dewan atas nama Pendeta Edi Tenoni Sarjana Teologi. Pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah jabatan tersebut mengucapkan sumpah jabatan pegawai negeri sipil sebagai berikut. Saudara-saudara harap mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada. Akan setia dan taat kepada. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang bersama mengucapkan sumber janji dari Tuhan, pemberian Tuhan terjawab yang diberikan. Dengarlah kata-kata Tuhan yang saya pikir dan ini pasal 9 ayat 7. Bersabarlah kesehatan kuasa kepada Allah Tuhan dan berdoa untuk kuasa itu kepada Tuhan sebab kesehatannya adalah kesehatanmu. Demikian. Saksi SDH. Bupati Timur Tengah Selatan,
Yang saya hormati Pak Ketua dan pejabat dari Polres Timur Selatan, yang juga saya hormati Pak Sekda dan Bapak-Bapak Asisten serta staf ahli. Bapak-Bapak ini istirahat dulu. Ini pengen SK Kojak oleh itu. Baik, yang saya hormati Bapak Pendeta, yang juga saya hormati pejabat struktural Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, dan Ibu Bapak Pendampi yang mendampingi suami dan juga mendampingi istri. Yang tidak mendampingi kita doakan semoga sehat di rumah. Ya, ini saya omongkan karena tidak ada tunjangan, tunjangan istri, tunjangan jabatan dipakai. Jadi kita doakan yang tidak ada semoga sehat di rumah. Kita semua yang hadir, yang saya hormati dan saya kasih Bapak Ibu dari Polres juga dari Kodim yang hadir. Singkatnya kita semua yang hadir, teman-teman pers yang hadir, yang saya hormati dan saya kasih. Pertama-tama kita bersyukur kita boleh hadir bersama di penghujung tahun ini dalam penantikan pejabat struktural Eselon 2 dan juga Eselon 3 dan Eselon 4. Kelihatannya ada orang bilang kenapa terdesa-desa di penghujung tahun ini. Bapak Ibu, kalau tidak dilantik, eksekusi anggaran tidak bisa jalan. Himbau Presiden untuk kita segera proses tender, tetapi kendala dengan nomenklatur. Nomenklatur ini harus berubah dan kita perbaiki. Sehingga hari ini kita lantik dan akan dilanjutkan dengan pejabat Eselon 4. Juga akan kita lantik karena semua nomenklatur berubah. Selamat berbahagia.